Itu aja bayar mama beli. Mama itu aja mama beli. Hello, hi. Assalamualaikum. Lama kita dah tak buat video kan? Nervous rasa. Okay, so Sarah bising dah lama tak buat video, dah lama tak buat video. Yelah, saya pun dah lama tak buat video. So kita buatlah video hari ni. Video apa kak? Eco Shop Hall. Eco Shop Hall. Sempena? Ramadan. Nyanyilah, kau kata nak nyanyikan? Tak nak. Cepatlah. Cepatlah. Ramadan tiba. Cepatlah. Dah tengah Ramadan. Dah tengah Ramadan dah. Tak apa weh lagi kan. Okay, so jom kita tengok barang pertama. Tada! Mesti mama nak bubur aksesori mama dalam ni. Aksesori mama tau. Mama nak letak barang-barang dapur. Nak bawa ais. Ah, bubur ais. Mama nak bubur. Ni getah-getah. Getah banyak kat dapur tu kan. Kita gantung je getah tu kan. So kita bubur dalam ni lah biar dia macam organize sikit kan. Tersusun sikit. Ha, best kan? Ha, so kita boleh letak barang-barang kat dalam ni. Ada 3 compartment. Okay. Mama. Kedua. Ini kita beli. Untuk apa? Untuk gardening. Untuk tanam ke? Walaupun pokok-pokok kita semua dah. Dah sendu. Dah mati pokok-pokok kita. Tapi tak apa. Sebab. Sebab budak-budak ni dia orang suka main pasir kat luar tu. So kita bila kita beli benda ni, dia orang boleh main lah. Selalu berebut kan? Korang selalu berebut kan? Kemudian saya beli ni. Kakak, kak cuba kau teka kenapa mama beli kain ni? Tahu tak. Kain ni saya beli walaupun ada banyak lagi warna lain yang lagi menarik, tapi sebab gambar dia. Tengok gambar dia. Gambar apa? Landak naik skuter, babe. Wow! Cool kan? Cool kan? Landak naik skuter. Soalan kan? Tak, dia siap pakai helmet kak. Kak, cuba kau jawab. Kau cuba kau jawab satu soalan. Dia pakai helmet ni tembus tak dia punya duri dia kat helmet ni? Helmet tu keras. Comel kan landak pakai helmet naik skuter. Comel dia macam comel. Comel, so kita beli kain ni. Lagipun macam besar je, besar kan? Ha, besar. Okay. Dia buka ke nak buka? Okay, next kita beli ini. Tisu. Tisu. Kenapa saya beli tisu? Tok, kakak nak bawa pergi sekolah. Salah. Ni mama nak bawa pergi tempat kerja. Kakak nak juga. Okay, mama cerita. Saya kerja, saya akan jumpa orang yang kebanyakannya akan menangis. Jadi bila nak jumpa orang menangis ni, kita kena sediakan tisu lah kan. Sebab hari tu kak, hari tu mama jumpa satu pesakit ni. Dia tengah cerita lah, lepas tu tiba-tiba dia nak nangis kan. Lepas tu dia tak ada tisu. Lepas tu dia tarik kain yang dia pakai tu. Dia macam tarik, dia nak lap air mata dia. Lepas tu mama nak, pakcik, kau tarik atas bawah, nampak macam mana? Kan? Jadi, engkau macam tak ada perasaan. Dia tak sahur, jadi dia slow sikit. So, saya beli tisu untuk saya bawa jumpa saya punya, waktu saya kerja lah. Waktu saya kerja, saya akan bawa tisu ni. Okay. Kemudian kita beli ini untuk Salman. Yeah. Comel kan benda ni. Dia macam puzzle. Puzzle kecil. Mama nak jumpa. Comel, sabar. Comel. Sebelum ni kan mak ngah pernah bagi, lepas tu dihilangkan. So puzzle-nya boleh cabut lah. So nanti akan pasang. Okay, Salman pergi duduk main kat bawah. Kemudian kita beli ini. Tabung. Cuba teka mama beli tabung untuk apa? Atau kita menabung. Duit raya. Menabung ke tabung rumah? Salah. Betul rumah. So saya plan ni untuk buat tabung sedekah subuh. Kau tahu tak sedekah subuh? Tahu. Kenapa? Nenek buat hari-hari. Kenapa kita kena sedekah subuh? Sebab subuh waktu yang paling bermakna. Paling bermakna? Maksudnya? Sebab subuh ni kak, subuh ni pertukaran shift malaikat. Jadi maksudnya orang kata nanti malaikat menyaksikan kita sedekah lah. So kita akan sedekah subuh lah. Saving for my dreams. Plastik terjatuh. Kak, cuba kau teka apa dream semama. Memang nak jadi kaya. Orang tengah cakap pasal bersedekah. Bila Ramadan. Mestilah dream semama tu nak masuk syurga. Mama, dengarkanlah di sepanjang malam. Itu belakang tu. Pun pasang.
So kita beli tabung ni. Tabung ni boleh buka kan. So nanti saya plan nak sedekah subuh tu. Nanti kita sedekah nanti bila dah penuh. Nanti mau bagi kat nenek. Kenapa bagi kat nenek? Nanti nenek bagi ke kawan dia untuk masjid yang dibina. Okay, adalah. Jadi maksudnya bila kita dah penuh tu, kita sedekahlah ke masjid, ke surau ke kan. Sebenarnya dah lama dah plan nak buat benda ni tapi tak terbuat-buat. So kebetulan kita beli, kita buatlah kan. InsyaAllah, insyaAllah doakan eh. Tapi kita beli ini item wajib di bulan Ramadan untuk Sarah. Yeay! Hari tu dia minta beli ni. Kat mana kak? Kat mana kau minta beli? Ten. Oh, ada satu pasar raya tu. Tapi mahal lah. Macam RM10 kot macam tu. So ni RM2. Ni RM2 je kan? Okay lah, kita beli ni. Saya corak je dah. Kan? Sama je color. Sama je. Color je lain. Tak apa. Kau orang tengok lah video bulan Ramadan yang tahun lepas punya. Sebenarnya kita beli ini untuk rumah. Aku selalu nak buat perisai kan? Dia selalu buat perisai pakai kotak. Lepas tu dia sepah tak mana-mana, saya buang. Mana mama buat perisai rumah? Macam tu kan. So kita beli ni lah untuk dia. Cantik sikit. Kan Ma? Uma, kau ada yang pedang kayu tu kan? Tunjuk ah. Pedang kayu. Dalam kereta tadi. Dia ada pedang kayu tu. So bolehlah guna ni sebagai perisai kalau orang nak ni. Kalau orang nak pukul kau. Kecil ni. Tak apa, muat. Umar? Okay. Okay, kita beli ni. Yeay, this is for me. Cantik kan? So, saya suka beli dekor-dekor yang macam ni. Dia macam, dia kayu kan? Yes. Dia kayu kan? So, dia cantik lah. I love you to the moon and back untuk Sarah dan... Untuk bilik Sarah lah. Nanti kita akan dekor-dekor. Okay, kita beli ini. Apa tu? Kapur. Hari tu kakak minta kapur kan? Ada tak dia punya blackboard dia? Ada. Dulu kan. Zaman saya sekolah dulu masih pakai blackboard. Jadi bila cikgu tulis kan kak, dia tulis pakai kapur kan? Lepas tu dia pakai kapur. Lepas tu dia akan... dia ngilu. Macam tu kan? Okay, tapi takpelah dia ngilu tu. Lepas tu bila dia padam kan kak? Dia padam. Dia tengok siapa tidur kat belakang tu. Kalau ada orang tidur kat belakang tu. Dia campak. Abang buat satu dah satu kan abang. Tak boleh sekarang cikgu kalau buat macam tu sekarang nanti kena komplain nanti dengan parents. Kemudian kita beli ini untuk Yusra. Yusra dia suka main masak-masak. Sebelum ni dah ada dah benda ni tapi tak ada yang bekas kukus ni. Sekarang ni yang ni ada bekas kukus ni. So menariklah nanti kita akan. Dapur ni pun dah ada. Sosial pun dah ada. Dah ada. Nanti Yusra tunjuk Yusra punya ni. Pergi turun bawah. Pergi letak ini dalam kita orang mas- collection. Sini kejap. Kejap lah. Okay, kemudian kita beli ni untuk bilik rumah. Comel kan? Hug me. Uma dia suka peluk-peluk orang kan, memang kan. So ni untuk bilik rumah lah. Tadi kan kita beli untuk bilik Sarah, ni untuk bilik rumah. Comel kan? Comel dinosaur ni. Hug me. Dah. Saya beli juga untuk saya. Cantik kan? Saya nak letak dekat mana? Mana nak letak ni kak? Dekat tempat ni lah, tempat basuh baju. Cantik kan? Design dia macam estetik gitu. Macam kau beli kat Kaifon. Macam harga dia RM29 sampusin kan. Tapi sebenarnya harga dia RM2 je. Kemudian kita beli ni untuk Sarah. Hari tu Sarah bising. Mama tak pernah beli puzzle untuk Sarah. Bukan tak pernah. Dah lama tak beli. Jadi kita beli puzzle. Kita tengok dia buat ke tak buat. Kau jangan tak buat pula. So kita beli puzzle. Kemudian kita beli ni sikat. Sikat ni sebab bila kita pergi berjalan, kita tak ada sikat kan. Jadi macam semua orang cari mana sikat. So kita belilah sikat kecil ni. Comel sikat ni. Comel. Kemudian kita beli ini. Kamus bergambar. Best kan kak? Kamus bergambar ni best je kan? Sebab nanti bila kita contohlah kan. Okay, so ini keluarga saya kan. So contohnya nanti kat sini kan dia ada tunjuk satu-satu kan. So kita boleh main cari-cari kan kak? Okay, contohnya. Cuba cari mana pembersih vacuum. Mana vacuum kan? Ini. So kita boleh main cari-cari. So kita boleh main macam itulah dengan anak. Bagus kan? Bagi diorang cari-carilah kan? Kamus bukan benda cari-cari. Yelah di samping tu kita boleh lah guna. Untuk kamus. Baldi. Bahasa English pail.
Kail, bahasa Arab, Baldiun. Bahasa bahasa Chinese, Shuitong. Ha. Kan? Mana? Aku dia kan? Ni tulisan Jawi lah, bukan Arab. Oh, Jawi, Jawi, bukan Arab. Baldi, Baldi macam tu. Oh, okey, okey, Jawi. So, dia ada bahasa tuh, Melayu. Tu, kalau bahasa Arab kena... Bahasa Inggeris, tulisan Jawi. Mama, bahasa Arab dia ada tu. Dan bahasa Cina. Mama. Dan kita beli ni buku, Cari Kata. Ha, ini pun bagus untuk mengasah minda anak-anak di bulan Ramadan yang mulia ni. Ha, jangan biar ada orang melepek je tidur. Mama kan nak silam. Kemudian kita beli ini buku Nabi Sulaiman. Hari tu Kak Sarah suruh beli buku Nabi kan? Ha, nanti. Hari tu Kak kata sebelum tidur nak baca buku Nabi. Mana tu? Eh. Kakak kata sebelum tidur nak dengar baca je buku Nabi. Ha, yelah nak dengar kisah-kisah Nabi, kita baca lah. Kita bukan ingat sangat kisah-kisah Nabi. Ha? Kakak. Lelang kau ingat cerita kisah bibik-bibik ya, dendam seorang isteri. Tapi kakak dah tahu dah kisah dia ni. Mama ni coklat. Nabi Sulaiman ni yang boleh cakap dengan Ali tu kan. Haa. Haa, lagi, lagi. Dia jumpa Ratu Balkis. Lepas tu, dia buat apa? Tak ingat. Tadi kata tahu, tadi kata ingat. Dah tak ingat. Mana kak? Kemudian kita beli ini. What is that? Ini bandage. Ini Bolehlah kakak bawa pergi sekolah untuk bantu mula ya. Terima kasih. Bantu mula? 3S. Bantu mula tu apa? Bantu mula tu rawat orang sakit. Oh ya? Yeah. Kenapa nama dia bantu mula? Bantu mula lah. Kita tolong. Bantu mula. First aid? Ha. Ya ke? Ya. Yeah. Oh. Bantu mula bahasa Melayu dia. Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Dia tak tahu. Tak tahu. Kita tak tahu. Ini saya saja beli sebabnya benda ni entah macam comel je kan. Kalau macam terpotong tangan. Kalau macam terpotong tangan ke kan. Ataupun sebagai aksesori kat muka anak-anak. Oh, gaya! Jom kita tengok eh. Mana tahu. Kan dia kan macam, kak, macam Korean. Mama. Korean. Artis Korea tu kan. Ha, dia pakai kat sini kan kak. Macam korang-korang macam budak nakal lah gitu kan. Mereka rumah-rumah. Mereka try kat kau. Dia macam artis Korea kan, pelakon-pelakon tu kan. Dan dia macam dia pakai bandage. Ya konon-konon lah, walaupun kau bukan kan. Hmm, okay. Annyeong, cakap macam tu. Cakap lah. Annyeong. Cinggu ya. Ha, cuman kan. Aksesori konon-konon. Boleh kita beli ni. Ini pun item tetap di bulan Ramadan. Ramadan hari tu kita beli juga benda ni kan? Ini untuk mewangikan toilet. So bila kita letak kat toilet tu kita akan Adik. Kenapa? Kita beli ni kereta untuk Salman. Salman dia suka kereta, kereta polis. Mama tu. Mana? Ni? Apa Salman nangis Salman ni? Tak apa. Mama, apa dah cukup? Ya Allah. Mama ada tutup satu. Kereta comel. Tu je. Tak banyak. Ish, rasanya dah banyak dah beli. Kenapa ni je? Mungkin ada tercicir kot kat tengah jalan. Mama beli ikut pelas jauh lah, ikut pelas jauh. Okay, so itu sahaja. Ini jangan lupa like, share.